Selamat datang ke Coco Chin Channel. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Bocor dah siapa Mak Tok T. Alahai, comel ibu kepada Tok T yang termasuk dalam live beliau. Memasuki penghujung tahun dan musim banjir, penyanyi tersohor tanah air Datuk Siti Nurhaliza pasti sahaja akan risau akan keselamatan ibunya Siti Salmah Bacik seperti yang berlaku pada tahun lalu apabila kampung halamannya di Kuala Lipis, Pahang dilanda banjir. Saban hari dirinya akan menghubungi wanita kesayangannya itu untuk bertanyakan khabar dan mendapatkan perkembangan keadaan di kampung. Bagaimanapun, kini kelihatannya mereka seakan-akan sudah tinggal sebumbung di kediaman penyanyi yang mesra disapa Tok T itu. Malah ibunya juga telah membuka sebuah kafe di Ceras, Kuala Lumpur beberapa tahun lalu. Menurut Siti, ibunya yang lebih mesra disapa sebagai Mak-Ma sudah sekian lama mengimpikan untuk membuka sebuah kafe ataupun restoran. Oops, lupa Miss Kiha nak bagi tahu. Jangan lupa like dan subscribe Coco Chin Channel. Di dalam satu perkongsian terbaru di laman TikTok oleh seorang pengguna, satu video pendek berdurasi 8 saat mula tular di laman berkenaan. Di dalam video yang dikongsikan itu, kelihatan ibunya di hadapan kamera yang sedang memasak. Tidak menyedari yang kamera sedang merakam aksi-aksinya, wanita berusia 70 tahun itu dengan bersahaja memasak sebelum diberitahu oleh Tok T bahawa kamera sedang dirakam dan live. Dengan spontan dan terkejut, ibunya terus beralih dari kamera sebelum kedengaran gelak tawa dari Tok T dengan gelagat ibunya yang malu di hadapan kamera tersebut. Setakat ini, video tersebut telah meraih lebih 100,000 tanda suka dan menerima lebih 1,000 komen dan perkongsian. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.